Pertama, kita harus menghadapi uh, stigma masyarakat yang dahulunya pernah gagal untuk melakukan pembangunan biogas. Ada program-program sebelumnya, ada bangunan reaktor biogas yang dibangun dari fiber. Itu tidak berhasil dan sekarang sudah bocor, pecah. Dan ada juga masyarakat yang lain, beberapa petani yang lain, membangun biogas dan itu sudah jadikan kolam ikan. Itu karena tidak berhasil tidak berhasil pembangunannya sehingga pas kita datang untuk untuk menawarkan program ini eh, peternak agak pesimis terhadap keberhasilan program ini tapi setelah dilakukan pembangunan reaktor biogas yang kita lakukan, lakukan tahap awal itu sudah membuktikan kalau kita bisa untuk membangun biogas dan berhasil nyala sampai saat ini ya kalau orang-orang itu mengatakan rugi kan orang-orang itu kan dipikirkan Nah anaknya terutama nah, terus lama kan kalau kita kalau aku enggak kita istilahnya apa ya Enggak rugi maksud saya enggak rugi nah. Sapi itu rugi pernah saya bilang Pak kalau kita enggak Enggak manfaatkan apa kotoran sapi ini kita rugi Pak masyarakat itu pesimis hal yang lumrah kan manusia. tapi saya punya keyakinan bahwa pesimisme itu akan hilang dengan sendirinya seiring dengan eh, apa tuh bukti nyata dari biogas. biogas ini kan sudah nampak di masyarakat bahwa sudah menghasilkan dan sudah sebagian kecil sudah banyak dijadikan studi banding di desa-desa sekitar. perbedaannya tentu di apa di apa ya di mungkin di teknologinya. Kalau biogas sebelumnya kan menggunakan uh, digisternya, digesternya itu reaktornya itu menggunakan fiber, fibernya saya lihat tipis, tipis dan, dan mudah retak dan pecah. Itu yang menyebabkan kenapa masyarakat kita di awal-awal ketika sosialisasi biogas dengan menggunakan tembok atau batu ini sedikit mempertanyakan kan terutama orang-orang yang sudah trauma itu. Tapi dengan diselesainya di tempatnya Pak Jamin ini yang sudah dijadikan demplot, saya pikir masyarakat kembali ada kepercayaan. Ini sisi sini adalah outletnya. Ya. Kalau di reaktor itu menghasilkan gas. Nah, kalau di sini bocor, reaktornya itu bocor, apa yang terjadi? Ini naik-naik enggak? nah itu silakan lanjutkan nanti prosesnya bisa mengikuti Pak Nano sama Pak Adi. Nah, kita mulai dari sentra penelakan, kita mulai mencoba beberapa desain reaktor dan akhirnya berhasil itu menjadi populer begitu ya. Salah satunya adalah model fixed dome, kubah tetap ini. Nah kita mulai mengawalnya sekitar 3 empat tahun lalu dan ternyata teknologi ini teknologi yang uh, cukup bisa diterima oleh masyarakat di pedesaan. Tapi saya mau melihat bahwa teknologi ini merupakan teknologi yang sentral untuk mengintegrasikan antara dunia pertenakan dan dunia pertanian. Pertama, kebut kebutuhan praktis masyarakatlah butuh energi ya untuk minyak tanah atau. Tetapi sebenarnya kalau kita dunia pertanian, mereka juga butuh input. Nah, kandungan yang ada di dalam uh, dalam ampas biogasnya sendiri itu dari vitamin, uh, mikro. Kemudian hormon uh, antioksidan, ya, terus kemudian juga, uh, apalagi pestisida alami. Nah, itu semua sudah jadi satu, itu semua dibutuhkan oleh tanaman sebenarnya. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa manfaat energi dan manfaat uh, pupuknya itu sendiri, kalau kita bandingkan sebenarnya, lebih banyak manfaat pupuknya. ya yeah. tekniknya itu lain sama yang dibikin sekarang. Model bikin kubahnya kan harus benar-benar yang rapat. Nah ini bahannya juga harus benar yang bahan yang paling bagus. Nggak boleh sembarangan campurannya kan juga harus yang sesuai standar. Kalau yang dibikin sebelumnya kayaknya nggak sesuai sama standar seperti yang kita bikin ini itu dari fiber itu kalau ya jelas karena apa itu enggak harus pakai penampungan tabung sejenis plastik yang di atas itu karena kalau itu ya rawan kebocoran atau apa mungkin kalau untuk ngecek bocoran ini agak sulit juga enggak lain saya yang kita bikin seperti yang cuman langsung dari ubah langsung ke ini kan kalau yang dari fiber itu kan pakai harus pakai penampungan plastik di atas di ini, koknya kurang inilah kurang jamin kualitas nyara ini juga. Ya yang pertama yang kita akan kita bikin pertama ini sumur. Kedua kalinya bahan bangunannya itu harus yang pas kita bikin supaya dia menghasilkan gas yang baik dan menghasilkan pupuk yang baik. Ya saya menganjurkan kepada masyarakat supaya bisa dia itu membangun kayak gitulah supaya bisa manfaat untuk Pertama untuk pupuk sawit, pupuk sayuran tanpa dia membeli pupuk kimia. Sudah sanggup dia mempunyai pupuk sendiri, memproduksi pupuk sendiri dan bisa dia menjual pupuk. Ya, kalau sama peternakan misalkan dia mau bikin mau ini kita pokoknya sanggup bangun pokoknya kita jamin bisa sampai sampai bisa nyala. Jadi kalau misalkan mau bikin jangan khawatir nanti harus ke Bandung atau mana nanti orang kita pokoknya sanggup sampai nyala sampai betulin sampai <tuh> selesai gitu ya jadi pokoknya dari kita siap untuk sampai sampai nyala gitu kalau ada yang mem mempergunakan tenaga saya saya sanggup saya akan meladeni semua dan saya bertanggung jawab atas pekerjaan ini. Saya kira bagus bahwa penyelamatan lingkungan itu kan membutuhkan apa ya sinergi dari semua lapisan masyarakat, komponen masyarakat dan juga lembaga-lembaga swadaya NGO yang ada di Indonesia. Saya melihat ini sebuah uh, kerjasama yang baik, di mana masyarakat dengan ini dengan kerjasama ini dapat diberdayakan. Tadinya kotoran sapi itu tidak langsung bisa dimanfaatkan dengan adanya apa biogas satu, gas metanya bisa dimanfaatkan untuk memasak, kemudian komposnya bisa langsung dimanfaatkan karena sudah matang lah sifatnya. Selama ini energi ramah lingkungan atau energi terbarukan belum banyak diketahui oleh masyarakat. Itu dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat terhadap uh, energi tersebut. Dan padahal sebenarnya kalau kita lihat di lingkungan kita itu banyak bahan-bahan uh, yang bisa digunakan untuk menghasilkan energi terbarukan dan salah satunya adalah biogas biogas itu yang ya, gas yang dihasilkan dari proses proses fermentasi bahan organik dari yang dilakukan oleh bakteri metanogenik itu nah kaitannya adalah energi terbarukan ini bisa mengurangi penurunan emisi, emisi global emisi karbon karena selama juga dengan tidak ada pengelolaan terhadap bahan-bahan organik yang banyak mengandung gas amonia itu justru bisa meningkatkan emisi karbon yang di udara. Tujuan program ini uh, pada in, pada secara, secara umumnya adalah kita akan melakukan pembangunan 50 reaktor biogas yang skala individu dan 4 biogas skala komun, komunal dan kita juga akan melakukan pelatihan untuk sudah melakukan pelatihan untuk tukang sehingga di tingkat lokal kita bisa menghasilkan tukang-tukang yang profesional untuk melakukan pembangunan reaktor begas dan peningkatan ekonomi masyarakat dari pengembangan pupuk seluri. karakter begas yang kita hasilkan juga sudah bisa menghasilkan seluri. Dan juga ada pembiayaan sampai skema kredit untuk pembangunan ini. Aku senang. Nah, aku senang sekali ada apa ya? Nah, ini buatan biogas ini, saya senang, saya senang sekali. Saya senang, apa... Nah, pertama, kotoran sapiku bisa berguna untuk gas. Nah, pertama. Keduanya, limbahnya, itu yang saya harapkan. Nah, ini dua-duanya ini, yang aku senang sekali masalahnya ini udah nggak ada proses apa-apa jadi keluar bisa langsung untuk empuk. sudah nah, saya untuk contoh nah, saya neder tapi kecil ini satu minggu sudah nampak hijau cepat besar nah pokoknya aku nggak ada apa ya merasa rugi nggak malah keuntungan saya Contohnya saya ini semenjak saya udah jadi biogas ini saya pupuk lancar pak pupuk banyak keluarnya. Padahal setiap hari satu angkong aja pak. Nah, saya bisa mengeluarkan satu malam satu hari bisa 100 liter pak. Kalau menurut saya ya masalah keamanan lebih aman dari gas biogas ini. Kalau kalau LPG itu masih ada ah, bau ah, meledak nah, kalau ini enggak tekanannya rendah keluar kalau kita langsung pakai enggak ada bau oh, langsung sulit, nyala enggak ada bau apa-apa enggak ada tekanan ini nanti meledak atau apa enggak ada menurut saya tapi kalau LPG kita masih masang aja masih takut-takut ya harapan saya ke depan mari kita sama-sama untuk mengurangi emisi karbon dengan salah satunya adalah dengan dibangunnya biogas itu selain juga pengurangan emisi kita juga dapat meningkatkan, meningkatkan ekonomi masyarakat. Terima kasih, Biogas.